Persiapan, aku mau agar-agar dalam botol. Oke, itu akan dilakukan. Oh, ini pertama kalinya aku melihat itu. Mudah. Mari kita lihat apa yang aku punya. Cola adalah yang aku butuhkan. Lihat apa yang aku bisa. Sekarang aku akan minum sedikit. Aku suka banget cola. Enak banget. Oh, tunggu dulu. Ada apa yang terjadi? Tidak. Maaf. Nah, sekarang saatnya untuk Skittles. Aku pikir adikku akan pasti menyukainya. Mari kita tambahkan sirup. Lalu aku menambahkan madu. Sekarang kita tutup. Lalu kita kocok botolnya sampai bagus. Dan kita buka. Oh tidak, tutupnya macet. Oh, ini menyebalkan, tolong. Ayo buka sedikit lagi. Apa, semua baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nah, sekarang tapi ini lengket. Oh tidak, itu ternyata berhasil. Ya, terserah saja. Dasar anak yang malang. Sekarang saatnya untuk menyemprotkan semprotan beku. Sekarang aku akan dapat jelly. Itu pasti keren. Nenek, jangan tidur. Kita masih ada tantangan. Aku pikir itu berlebihan. Lebih mudah mengambil selai atau madu. Aku pilih yang madu. Sekarang aku sudah terbang ke arahmu. Aku sudah bermain ini. Aku akan membukukan ini sebentar. Terserah saja. Itu terlalu mudah untukku. Aku akan mengambil cola seperti yang dia minta. Koki juga bisa melakukan trik. Aku akan menuangkan cola ke dalam panci dan menambahkan gummy bears. Dan untuk membuat agar-agar, kamu juga butuh gelatin. Untungnya aku selalu punya di sini. Sekarang tinggal mencampur dan menuangkan kembali ke dalam botol. Ini akan jadi lebih nyaman. Sekarang tinggal memasukkannya ke dalam botol. Ini akan lebih nyaman. Nah, agar-agarnya hampir siap. Lihat, itu terlihat sangat enak. Sekarang itu hampir siap, botolnya penuh. Sekarang aku tinggal membuatnya beku. Ayo kita masukkan dalam sini. Dia akan jadi super beku. Sebentar dan jelly sudah siap. Nah, mudah tapi cepat. Ayo, sekarang saatnya mencoba. Oh benar, sepertinya milikku juga siap. Oh, ini sangat dingin. Apa yang harus dilakukan? Tanganku jadi beku. Aduh, aku tidak bisa merasakan tanganku. Oh, untung saja, nenek baik-baik saja. Ayo, sekarang saatnya mencobanya. Wow, ada tiga sekaligus. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Oh, manis banget. Aku akan mulai dari yang ini. Ini jadi beruang kecil. Wah, sekarang aku yakin itu pasti enak. Wow, jelly madu. Ini enak banget, manis dan juga enak. Wow, cola favoritku. Apa yang ada di dalam sana? Menarik. Aku dengan senang hati akan mencobanya. Oh, agar-agarnya sulit untuk diperas. Tapi kelihatannya luar biasa. Ayo. Aku suka. Ini enak banget. Terima kasih, Koki. Apalagi yang tersisa? Oh, jelly dari kakak. Aku melihatnya. Mari kita coba juga. Wah, ini sangat cantik. Ini enak banget. Dan ada permen di dalamnya. Ini adalah yang terbaik. Kakak yang menang. Makasih banyak. Itu keren banget. Kerja bagus, anakku. Selanjutnya, aku mau waffle. Pilihan yang bagus. Apa? Aku mengerti. Aku tidak tahu melakukannya. Tapi baiklah. Untuk membuat adonan waffle, yang kamu butuhkan hanyalah tepung, telur, dan mentega. Sekarang tambahkan gula dan susu. Bagus. Di mana pengocokku? Sekarang nenek akan menunjukkan kelasnya. Aku mengaduk begitu cepat, jadi kamu tidak punya kesempatan untuk mendahuluiku. Ya, terserah saja.
Lihat apa yang aku punya di sini. Nah, sekarang lebih baik menyimpan kekuatan dan menunjukkan imajinasi. Aku sudah punya ide bagus. Dia pasti akan menyukainya. Aku akan memasak waffle warna-warni untuknya. Adonan ini akan jadi merah dan yang ini akan jadi kuning, hijau, dan biru. Serah saja. Aku bisa menambahkan Nutella dan kemenangan akan jadi milikku. Ayolah, nenek dan koki tidak mengerti apa-apa tentang makanan. Semua orang suka selai coklat. Sekarang kita masukkan ke dalam cetakan waffle. Tunggu sebentar dan sudah siap. Ini sangat mudah. Ini terlalu panas. Tapi itu sudah siap. Aku ingin mencobanya sedikit. Ya, aku benar. Ini sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti makan. Tapi kita tidak makan untukmu, sayangku. Aku hanya mencobanya. Baik, sekarang mari kita lanjutkan. Oke, baiklah. Jangan makan lagi. Untung nenek mengendalikan segalanya. Aromanya luar biasa. Kemenangan akan jadi milikku. Apa itu? Waffleku jauh lebih cantik. Bagaimana kamu menyukai itu? Kamu tidak bisa mengalahkan nenek. Apa kamu mau berantem? Maaf. Waffle ini terlalu lezat. Aku tidak bisa berhenti. Maaf, aku tidak sengaja. Kami sedang ada tantangan, sayangku. Ya, terserah saja. Tidak. Adonannya sudah habis. Apa yang harus aku lakukan? Aku tahu. Aku punya sebungkus mie yang tergeletak di ranselku. Aku akan membuat waffle dari itu. Sekarang, aku hanya perlu menuangkan air mendidih dan menunggu sebentar. Mie sudah siap. Dan cetakan waffle akan melakukan sisanya. Ayo. Sekarang kita buka. Taruh sana. Dan tunggu sebentar. Aku juga akan makan sisa mie-nya. Dasar tukang makan. Waffle sempurnaku sudah siap. Ternyata bagus. Aku akan memotongnya jadi dua bagian. Biarkan ada pelangi. Aku akan membuat awan dari krim. Wah, keren. Hiasi mereka dengan taburan. Ini akan pasti jadi kemenangan. Ternyata boleh juga. Nenek punya rahasia suksesnya sendiri. Aku akan menambahkan es krim stroberi dan juga bubuk Baskin Robbins. Dia pasti akan menyukainya. Aku yakin itu. Nah, lihatlah itu. Terlihat sangat cantik dan pastinya sangat lezat. Menarik. Nenek itu boleh juga. Aku harus mencoba juga. Lihatlah, itu bahkan terlihat sangat lucu. Dan aku akan menambahkan topping keju. Sepertinya itu terlalu banyak. Hidungku jadi geli. Apa yang terjadi denganmu, anakku? Nah, sekarang aku sudah bersih lagi. Dan aku akan menjilat tanganku. Lezat. Itu mengerikan. Serah saja. Nah, ayo saatnya mencoba. Wah, ada banyak yang harus dicoba. Apa ini? Mie waffle? Sungguh tidak biasa. Menarik. Aku belum pernah makan yang ini sebelumnya. Ini tidak enak. Aku tidak mau makan itu. Sayang sekali. Wah, waffle pelangi. Yum-yum. Cantiknya. Keren. Aku suka ini. Ini sangat lezat. Ya, terima kasih. Wow. Waffle dengan es krim, kombinasi sempurna. Dan juga ada stroberi. Aku sudah ngiler. Astaga. Mari kita coba. Ya, ini sangat lezat. Aku mau lebih. Nenek, kamu yang menang. Ini sempurna. Terima kasih, cucuku. Aku ingin tahu berapa lama bisa berputar tanpa berhenti. Hei, bersiaplah. Aku ingin kue yang paling lezat. Kue bagus, aku akan buatnya paling keren. Tentu saja untuk cucu perempuanku tercinta. Mudah, aku seorang profesional. Apalah artinya kue tanpa krim yang lezat?
Dengan hati-hati letakkan kerak-kerak lainnya. Krim lain, kerak lagi, dan ini pasti akan menarik. Baiklah kue hati untuk kekasih Margot. Aku akan menghias sedikit dan mengambil beberapa kettle dan beberapa krim. Ini pasti akan menyukainya. Dengan banyak kue di dalamnya. Sekarang aku akan menunjukkan seperti apa kue itu seharusnya terlihat. Potong menjadi dua. Letakkan satu bagian di atas bagian lain. Potong bagian bawah tengahnya. Dan dibalik. Krim berwarna akan membuat kue terlihat seperti pelangi. Ratakan krim sedikit dan buatlah awan yang cantik. Seperti ini. Dan pasti akan lucu. Yes! Dan mata kecil yang lucu. Dan mulut juga. Seperti inilah karya agung yang sesungguhnya. Kalian tidak punya kesempatan. Kue ini tidak harus cantik sama sekali. Hanya saja harus lezat. Baiklah. Gunung ini bahkan tidak terlihat seperti kue mengerikan. Aku belum selesai. Sekarang kue juga akan menjadi cerah. Lelehkan beberapa coklat berwarna. Dan tambahkan ini. Glitter. Dan juga masukkan banyak sekali glitter di dalamnya. Dan yang paling menarik, lihatlah. Wow, sekarang ini sangat keren. Kueku pasti menang. Itu bukan ide yang buruk. Tapi kueku masih bisa lebih baik. Wow, kue yang indah dan penuh warna. Aku pikir aku akan mulai dengan ini. Awesome. Ini lezat. Baiklah, aku akan mencoba kue nenek. Permen coklat dan favoritku. Kue aneh apa ini? Baiklah, aku akan coba. Rasanya juga tidak enak. Dan yang menang, kue chef. Sudah aku bilang, aku pasti akan menang. Sekarang aku ingin segelas coklat hangat. Baiklah, aku siap. Ini sangat mudah. Baiklah, siap. Yang pertama adalah merebus susu. Rahasia untuk mendapatkan coklat panas yang lezat adalah aku menambahkan coklat batangan favorit Margot ke dalamnya. Aku mencampurnya dengan baik dan menuangkan ke dalam cangkir yang diberikan Margot kepadaku. Lihatlah betapa cantiknya dengan potretku di atasnya. Ini hanya sebuah cangkir. Kamu tidak mengerti apa-apa. Biarkan aku mencoba bagaimana aku membuatnya. Lezat. Seperti biasa, kamu mau? Seperti yang kamu suka. Coklat panas yang sungguhnya harus diminum dari gelas seperti ini, bukan mug. Aku menuangkan coklat panas di atasnya. Sekarang, mengocok krim dan membuat topping yang bagus. Dan hiasi dengan marshmallow. Seperti ini harusnya. Lihatlah. Jangan menyentuh dengan tangan. Apa yang harus aku lakukan? Oh, betul. Sekaleng krim. Aku bisa menggunakannya. Ini lezat. Aku perlu membuat topping yang lebih dan lebih banyak marshmallow. Dan juga tambahkan permen, Oreo. Dan juga saus coklat. Jangan lupa juga stick biskuit. Tidak ada yang pernah membuat salah satu dari ini yang paling enak. Wow, aku akan mencoba coklat panas ini terlebih dahulu. Betapa banyak marshmallow dan permen di atasnya. Ini sangat lezat. Oh, itu cangkir yang diberikan kepada nenek. Namun coklat panasnya tidak begitu enak. Aku bisa menggunakan sedotan untuk gelas ini. Enak. Baiklah, aku harus berpikir. Kali ini Andi yang menang. Yeay. Aku adalah seorang pesulap yang baik waktu muda. Kali ini harus membuat keripik. Baiklah, akan dilakukan. Itu mudah. Mari kita lihat. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan dengan ini? Sederhana saja, lihat. Ambil kentang, kupas seperti ini. Lalu iris seperti ini. Nyalakan kompor. Tuangkan minyak. Dan masukkan kentang. Itu saja. Tidak perlu ribet-ribet. Oh, mengerti. Nah, tunggu dulu. Kentang, mari kita tambahkan.
Dan jangan lupa minyaknya. Banyak sekali kita masukkan. Tidak ada waktu untuk menunggu. Aku menyalakan kompor yang maksimum. Aku akan menggunakan tutup untuk perlindungan. Aduh, hati-hati. Hati-hati, Andi. Saatnya membalik keripik. Aku pikir ternyata sempurna. Keripik biasa. Ini adalah keripik saya yang akan sangat bagus. Ambil tortilla, iris dengan hati-hati. Ambil minyaknya, kalian tidak bisa mengikuti seorang profesional. Panaskan minyak dan goreng tortilla yang sudah diiris sampai berwarna coklat keemasan. Seperti ini sangat enak. Apa artinya nachos tanpa keju? Lelehkan keju dan tuangkan saus di atas nachos. Hiasi dengan irisan jeruk nipis dan sudah selesai. Aku tidak akan terlalu bersemangat secepat ini. Oh, Andi, keripikmu. Aku benar-benar lupa tentang mereka. Oh, sebaiknya aku segera menaruhnya di atas piring. Aku rasa tidak. Apa yang harus dilakukan? Oh, betul. Pakai bubuk keju saja untuk memperbaiki segalanya. Tambahkan lebih banyak. Nice. Sepertinya ini tidak berhasil. Baiklah, mari kita berharap Margot menyukainya. Keripik sudah siap. Sedikit garam. Betul sekali. Oh, arang jenis apa itu? Ini sangat menyeramkan. Baiklah, aku akan tetap mencobanya. Iu, ini mengerikan. Tidak mungkin untuk dimakan. Oh, ini terlihat sangat lezat. Lezat sekali. Dan ini apakah benar-benar keripik? Aku akan coba sedikit. Tidak, rasanya aneh. Keripik nenek adalah yang terbaik. Ya, aku kan sudah bilang. Oh, aku bisa menggunakan saus tomat. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa membuat spaghetti terbaik. Oke, tidak masalah. Tentu saja, sayang. Seandainya aku tahu cara membuat spaghetti. Nah, baiklah. Kita coba saja. Oke, kenapa ini tidak muat dalam panci? Mengapa dia tidak masuk? Mungkin bisa memakai ini. Coba kita pukul-pukul sedikit. Spaghetti bodoh. Aku akan tunjukkan padamu. Masuk, masuk. Apa yang kamu lakukan? Pertama harus menyalakan kompor. Lihat, lalu masukkan spaghetti ke dalam air. Seperti ini, mengerti? Holy moly. Betul. What's the matter with you? Hah, betul. Kalian pasti tidak memiliki kesempatan bagaimana cara membuat pasta asli sendiri. Yang diperlukan tepung, menumpuknya di tumpukan dan membuat cekungan di tengahnya, lalu mengambil telur. Mengocoknya dengan lembut dan menguleninya. Sedikit pewarna hitam, ini akan mendapatkan pasta yang tidak biasa. Sekarang tutup adonannya. Atur waktunya dan tunggu. What? Bagus sekali. Sekarang mengeluarkan adonan. Menggulungnya. Dan selanjutnya kita potong-potong. Dan mendapatkan pasta Italia asli. Sekarang mari kita merebusnya. Letakkan dengan hati-hati di atas piring. Aku pikir gurita akan cocok dengan pasta goreng. Dan taruh di atasnya. Sudah selesai. Apa yang kalian lakukan? Kenapa begitu banyak saus tomat? Tidak ada kebanyakan saus tomat dalamnya. Aduh, apa itu? Andi, apa yang kamu lakukan? Sekarang spagettiku tidak akan keluar. Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan mendapatkanmu sekarang. Aku rasa itu tidak akan membantu. Aku akan mencobanya dengan ini. Ini kenapa tidak terlihat seperti spaghetti ya? Ah, baiklah. Aku akan menggantinya dengan mie yang dimasak. Aku pasti bisa melakukannya. Tuangkan semuanya. Lalu tutupi. Tunggu sebentar. Mie siap pakai. Betapa mengerikan. Mie instan sudah siap. Keren. Ini gurita, benarkah?
kelihatannya menjijikan. Bagaimana memakannya? What? Aduh, ini kenyal. Aku bahkan tidak bisa menggigitnya. Kotor. Oh, spaghetti dan saus tomat terlihat lezat. Aku akan coba. Ini sangat enak. Mie instan, menarik. Ini sangat enak, tapi pedas sekali. Mulutku terbakar. Aku tampak seperti naga. Andi menang. Apa? Aku menang. Yeay. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak! Berhenti! Itu memercik! Ini panas! Tolong aku! Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian, kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit, kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yuk. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di present tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercaya kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja. Potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan, katamu? Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik.
Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalam. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Hooray! Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh, wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh, baiklah. Yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Let's go. Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonan yang sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan waffleku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Hello. Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ah, ini waffle-nya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Ah, waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikkan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang.
Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan. Permen batang juga. Tentu saja, jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Mug pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat, tapi sedikit pahit bagiku. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Wah, apa itu? Limana? Oh, sepertinya nenek sudah tidak sabar untuk mulai memasak. Hati-hati, nenek. Dia mulai memotong lemon jadi irisan yang rapi, seperti ini. Kita taruh gelas besar, sedikit gula. Wah, santai aja, nenek. Apa yang lemon lakukan padamu? Tenang, tidak apa-apa. Sekarang kita tambahkan air soda. Bagus, sekarang kita aduk. Sedikit es dan mint. Kerja bagus, nenek. Sekarang giliran Koki. Sekarang aku akan tunjukkan cara membuat limun sungguhan. Ngomong-ngomong, menurut resep khas dariku. Pertama, iris tipis mentimun. Putar irisan ini dan masukkan ke dalam gelas berisi es. Oh, aroma yang luar biasa. Tambahkan teh hijau ke gelas. Wah, ini bahan favoritku. Sekarang kita potong jeruk nipis. Kita butuh satu irisan untuk limun dan satu irisan untuk hiasan. Hiasan dengan mentimun dan mint segar. Seperti ini. Wah, sempurna. Wah, itu keren banget. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, aku tahu. Sekarang kita tuang soda ke dalam gelas. Selalu kita butuh buah beri yang enak. Tambahkan gula. Semakin manis, semakin baik. Sekarang kita mengalahkan semuanya. Kita tambahkan es yang dihasilkan dari soda ini. Aduk sirup. Dan kita tambahkan sirup beri. Wah, akan jadi lebih manis dan lebih enak. Sekarang kita hias limonadnya. Seperti ini. Kerja bagus, Jen. Lihat saja limun ini. Aku yakin Mary pasti menyukainya. Atau dia akan lebih suka resep nenek. Atau mungkin limun punya chef? Aku ingin tahu segera. Ayo coba cepat, Mary. Pertama, dia coba limun chef. Apa? Sepertinya Mary sama sekali tidak menyukainya. Wah, itu menakjubkan. Baiklah, mari kita coba lebih jauh. Limun nenek tidak buruk. Yang tersisa hanyalah limun dari saudaranya. Apakah Mary menyukainya? Wah, sekarang kita punya pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Jane. Selamat atas kemenangan yang memang layak. Wah, banyak banget makanan. Dan apa yang kita masak kali ini?
ikan. Sekarang mari kita lihat siapa yang paling mahir memasak hidangan ini. Sepertinya nenek memutuskan untuk tidak membuang waktu dengan sia-sia. Dia segera mengambil sepotong ikan dan memasukkannya ke dalam panci. Baiklah, coba ulangi setelah nenek. Biak, baunya. Dan sepertinya itu akan terjadi. Sekarang aku bisa bermain. Baiklah, sekarang waktunya membalik ikan, sedikit garam, dan... Sekarang tambahkan lada. Wah, terlihat enak. Apa? Ya, sepertinya tidak ada orang di sini yang tahu cara memasak ikan. Sekarang aku akan menunjukkan pada kalian semuanya. Untuk mulai, kita butuh jeruk, rempah-rempah, minyak, dan itu dia. Gulung ikan dalam taburan ini, lalu kita goreng dengan minyak yang luar biasa. Oh, aku hampir lupa. Kita akan butuh semua ini. Wah, bagus. Masukkan semuanya ke dalam mixer. Sedikit jus jeruk untuk penyedap rasa. Oh, dan sekarang saatnya menyiapkan saus kita. Percayalah, kalian belum pernah merasakan sesuatu yang begitu lezat. Sementara itu, ikan kami digoreng dengan benar, kita taruh di piring. Dan semuanya hampir siap. Sajikan semuanya dengan hiasan lemon ini. Wah, itu dia. Beberapa sayuran dan sempurna. Inilah hidangan yang aku maksud. Girls, apa kamu menyalakan api? Nah, kita harus lebih berhati-hati lain kali. Lihat apa yang terjadi pada potongan ikanmu. Tapi tidak ada waktu lagi. Kamu harus menyajikan ikan seperti ini. Ya, itu tidak terlihat menggugah selera. Apalagi jika dibandingkan dengan ikan nenek. Itu dimasak dengan sempurna. Dan terakhir, hidangan dari chef. Sajian seperti itu akan dihargai di restoran manapun. Apa Mary menyukainya? Ayo cari tahu sekarang. Sepertinya dia langsung tidak suka hidangan Jin. Sekarang hidangan nenek. Wah, itu lezat. Tapi tunggu, Mary. Kita belum mencoba hidangan dari chef. Jadi, oh, sepertinya makanan restoran sepertinya bukan selera Mary. Maaf, chef, tapi sepertinya kali ini Mary ditaklukkan oleh neneknya. Lucunya. Waktunya tes ketiga. Jadi, mari kita mulai. Wow, cupcake. Siapa di antara anggota kita yang merupakan pembuat roti paling berpengalaman? Nenek tentu saja tahu banyak tentang memanggang. Dia segera mulai masak adonan. Lihat kecepatannya. Wah, hebat nenek. Dia menambahkan semua bahan yang diperlukan dan juga mengocoknya jadi satu. Dia mengocok semuanya dengan benar. Dan jangan lupa cetakannya. Wah, betapa cantiknya mereka. Tuang adonan dengan lembut ke dalam cetakan seperti ini. Tinggal memasukkan cupcake ke dalam oven. Wah, semua terlihat hebat. Kerja bagus, nenek. Sekarang kita hanya perlu menunggu sebentar. Bagaimana kabar, chef? Sepertinya adonannya hampir siap. Sekarang kita masukkan buah beri. Wah, lihat. Kocok buah beri bersama adonan. Itu cantik banget. Apa selanjutnya? Saatnya mengeluarkan cetakan. Kita tuangkan bahan merah kami yang indah ke dalam cetakan kue besar dan mengirimkannya ke dalam oven. Wah, super. Wah, keren banget. Dan apa yang aku punya? Oh, ini sangat membosankan. Ah, aku punya ide. Baru-baru ini aku melihat sebuah trik. Ini dia. Ini sangat mudah. Bisakah aku membuat pancake semudah itu? Wah, ternyata hasilnya bagus juga. Nah, mari kita mulai. Sekarang mari kita lihat bagaimana trik itu bekerja. Kita tambahkan bubuk coklat dan sedikit sirup ke dalam susu. Sekarang kita kocok, tuang masa yang dihasilkan ke dalam gelas. Dengan resep ini, oven tidak akan berfungsi. Kita harus menemukan sesuatu yang lain. Microwave. Keren, kita masukkan gelas ke dalam microwave. Sekarang yang tersisa hanyalah menunggu. Oh, dan kue nenek sepertinya sudah siap. Wow, kue yang menggugah selera. Dan aromanya luar biasa. Kita taruh cupcake di atas piring, sedikit gula bubuk di atasnya. Sepertinya punya chef juga hampir siap. Kita keluarkan dia dari oven. Dan tentu saja, di mana tanpa sajian khas chef itu. Oh, ada banyak krim kocok. Apa yang lebih baik dari kombinasi buah beri dan krim kocok? Wah, punyaku juga sudah siap. Aku harap efek itu berhasil. Oh, kue ini terlihat lezat dan aromanya juga luar biasa. Mary pasti menyukainya. Aku yakin cucuku akan memilih punya aku. Wah, mulai dari mana ya? Kue dalam cangkir itu aneh tapi terlihat bagus. Mari kita coba. Ya, biasa aja. Baiklah, apalagi ini. Mari kita coba. Lumayan. Tapi aku tidak senang. Wah, kue ini sangat besar. Tidak sabar untuk mencobanya. Enaknya. Ya, ini kue pasti yang terbaik. Hore, kue koki adalah yang terbaik. Tidak ada seorang kritikus pun yang bisa menolak makanan itu. Ada banyak makanan lagi di sini. Masak apa ya? Sup? Wah, apa sup favorit kalian?
Tulis di komentar dan mungkin di video berikutnya kita akan memasak hidangan favoritmu. Sepertinya kakek serius dalam memasak sup. Lihat berapa banyak bahan berbeda yang dia punya. Nah, sup tidak bisa dibuat tanpa air, kan? Sekarang sedikit krim dan mentega seperti ini. Tambahkan bumbu. Wah, tenang saja, Chef. Sepertinya kita tidak akan pernah kehabisan bahan untuk sup ini. Wah, lihat, Chef sangat serius dan sekarang dia menambahkan udang juga. Wah, keren. Sepertinya Jane terlalu senang. Hei, saatnya kamu serius memasak, Jane. Nenek sudah memotong semua sayuran yang diperlukan. Wah, sepertinya sup jamur sudah menunggu kita. Tentunya nenek memetik sendiri jamur ini. Itu menakjubkan. Tambahkan krim dan kita campur semuanya. Wah, super. Sup nenek sangat lezat. Benar, aku tidak ingat apa-apa. Mungkin sepertinya mereka meletakkan ini. Tidak, mungkin yang ini. Lumayan, tapi bukan ini. Oh, itulah yang aku butuhkan. Keju. Kita taruh semua di sana. Nah, sekarang kita campur. Campur dengan benar. Oh, membuat sup tidak sesulit itu. Sekarang mari kita masukkan beberapa wortel. Oh, hebat. Oh, ini keren banget. Nah, mari kita mulai. Sepertinya sudah waktunya untuk meletakkannya di atas mangkuk. Sup ini sempurna. Ngomong-ngomong, resep ini adalah eksklusif dariku. Bagaimana, Nek? Amatir macam apa itu? Nah, sekarang sentuhan terakhir tetap ada. Voila! Sup siapa yang akan memenangkan hati Mary? Jane membuat sup yang sangat tidak biasa. Nenek membuat sup jamur yang sangat enak. Dan Chef terlihat sama enaknya. Nah, kamu yang memutuskan, Mary. Okay. Mari kita mulai dengan yang ini. Baunya aneh. Oh, apa itu jamur? Aku benci jamur. Selanjutnya. Oh, ini menarik. Oh, tidak. Ini tidak enak sama sekali. Sekarang sup ketiga. Sepertinya ini mengerikan. Baiklah, ayo kita coba. Oh, ini adalah sup terbaik yang pernah aku coba. Ya, ini pemenangnya. Wah, Jane, selamat. Kemenangan yang luar biasa. Akan ada sesuatu yang menarik. Aku mau donat. Ayo bagikan aku donat. Itu gampang. Ya, akan segera siap dilakukan. Pilihan yang bagus. Oh, apa mereka sudah mulai memasak? Nah, adonannya sudah siap. Potong donat dengan bentuk khusus. Nah, tiga akan pas untuk itu. Dan sekarang, saatnya untuk memanaskan wajannya. Tuangkan minyak ke sana. Dan yang paling penting, mengatur suhu yang benar. Ya, kelihatannya itu mudah. Baiklah, ayo kita mulai. Tom, jangan beri nenek serangan jantung. Tenang, semuanya sudah diurus. Apa yang kita punya selanjutnya? Oh, minyak? Benar, sepertinya ini akan cukup. Sekarang kita tunggu sampai dia panas. Oh, apa kalian sudah mulai menggoreng? Jadi aku akan melakukannya juga. Satu, dua, tiga. Wah, itu mimpi buruk. Percikan apinya ada di mana-mana. Tom, kenapa kamu menuangkannya begitu banyak? Sekarang aku harus menyelamatkan donatku. Oh, itu mengerikan. Sepertinya ada yang tidak beres. Donatku rusak. Oh, tidak. Ini gagal total. Oh, jangan khawatir, sayangku. Ya, dan sekarang donatku hampir siap. Aku akan mendekorasi mereka. Pertama, potong jadi dua. Dan manusia itu makan dengan matanya. Oleh karena itu, penampilan adalah hal yang paling penting. Nah, lihat donat pertama sudah siap. Kedua, ketiga, dan semuanya sempurna. Oh, itu biasa saja. Tapi donatku akan tetap lebih baik tanpa hiasan. Ya, itu memang terlihat bagus. Tapi, aku akan pakai sesuatu. Yaitu sedikit keju. Hah, hebat. Nah, kita taruh di atas mangkok. Lalu kita siapkan cetakannya. Lalu tuangkan semuanya ke dalam cetakan donat ini. Oh, dan untuk dekorasinya, aku akan mengambil Cheetos favoritku. Ya, ini akan sangat mudah. Apa dia tahu apa itu donat? Oh, tentu saja. Aku pakai ini sebagai topping. Ya, tuangkan semuanya.
Sekarang ambil donatnya dan lumuri mereka semua dengan Cheetos. Sepertinya ada yang kurang. Oh, nenek, boleh aku mengambil ini darimu? Ya, baiklah, ambil ini. Oke. Terima kasih. Kamu bisa membuang penggorengan, tapi kompor ini akan berguna. Selanjutnya, aku perlu kertas timah. Lalu, aku akan membungkus donat keju dan mengirimkannya langsung ke dalam kompor. Kita tunggu sebentar. Dan sepertinya semuanya sudah siap. Aku bisa mengangkatnya. Oh ya, terserah kamu saja. Nah, apa yang kalian punya di sana? Wow, sangat keren dan berbeda. Aku akan mulai dengan yang ini. Ini sangat enak. Wow, dan juga ada isian di dalamnya. Ini beneran enak. Jadi apa yang kita punya selanjutnya? Yang ini cuma donat biasa. Dan rasanya biasa aja. Dan apa itu? Donat keju. Ini luar biasa. Tapi tetap saja aku suka yang manis. Jadi, Koki, kamulah pemenangnya. Oh ya, aku tahu itu. Jadi, untuk berikutnya, aku mau sandwich. Oh ya, tidak masalah. Tidak, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Oh, baiklah, aku tahu itu. Tapi aku akan membuat sandwich manis. Aku butuh Nutella. Jangan lupa oleskan semuanya ke dalam roti secara merata. Ya, ini sempurna. Oh, dan juga aku butuh marshmallow sekarang. Harus semua di atasnya. Tentu saja coklat, juga tambahkan permen karet pelangi. Jangan lupa sausnya. Dan juga sedikit lagi rasa manisnya. Ya, taruh semuanya. Jangan malu-malu. Yes. Ya, kita tuangkan sausnya seperti ini. Oh ya, sempurna. Oh, dan aku punya tambahan terakhir, yaitu permen pop. Ya, taburan ini akan bikin semuanya jadi makin gila. Oh, itu mimpi buruk. Ada terlalu banyak gula. Aku akan membuat sandwich paling biasa. Ada daging, keju, dan sekarang aku tinggal memanggangnya. Awesome. Taruh semua di atas panci. Oke. Jangan lupa dibalik. Dan semuanya hampir selesai. Oh, astaga, itu terlihat bagus. Jadi, ayo goreng rotinya dengan baik. Nah, itu sempurna. Sekarang kita ambil sambal lada, tomat, dan sekarang kita tambahkan kerang ini. Sandwich tanpa daging? Untuk apa itu? Ini adalah rahasiaku. Ini adalah seafood Prancis. Oh, aku merasa tidak enak badan. Itu mimpi buruk. Ada kerang juga. Ya, kerang ini akan sangat cocok dengan sandwichku. Oh, itu sungguh mengerikan. Ini yang disebut makanan seafood. Oh, ada yang hilang. Benar sekali. Yaitu keju biru. Ini akan sangat cocok dengan makanan laut apapun. Apa itu belum selesai? Oh, nenek, jangan pingsan. Nah, itu dia. Semua sudah siap. Oh, semuanya sudah siap? Itu keren. Aku akan mulai dengan yang ini. Ada apa di sana? Itu menjijikan. Aku tidak mau makan ini lagi. Yang ini terlihat menggugah selera. Aku suka yang manis-manis. Sangat lezat. Jadi kita coba yang terakhir. Yang ini terlihat enak juga. Oh ya, luar biasa. Nenek, kamu yang menang. Hore, aku tahu nenek akan menang. Nah, apa selanjutnya? Sekarang aku ingin salad. Nah, keren. Akhirnya. Oke. Apa itu? Baiklah, ayo kita mulai. Sekarang pertama kita harus memotong tomat. Ternyata ini lebih sulit dari yang aku bayangkan. Apa itu?
Tunggu, Tomat. Rasakan ini. Hei, apa yang kamu lakukan? Hati-hati, anak muda. Ini sangat mudah. Lihat caranya. 1, 2, dan itu dia. Tambahkan ke daun selada. Dan jangan lupa irisan ayamnya juga. Ya, ini akan jadi sempurna. Nah, semuanya sudah hampir siap. Mereka sangat aneh. Aku punya ide. Beberapa sayuran segar dan banyak mentega. Taruh semuanya dalam blender. Dan juga sekarang, tambahkan juga minyak ke sana. Sekarang kita bisa mengocoknya dengan baik. Dasar tukang pamer. Dan sekarang aku butuh panci kecil. Mari kita tuangkan semua cairan ke dalamnya. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Aku juga tidak mengerti. Nah, sekarang ada jarum suntik dan juga sedotan besar. Keajaiban sebentar lagi akan terjadi. Nah, dengan bantuan ini, aku bisa memasukkannya ke dalam sana. Jangan lupa tambahkan selada dan juga tomat. Dan tentu saja, ayamnya. Potongan-potongan ini akan sangat pas. Potong semua dengan rapi. Lalu, kita juga akan menambahkan roti kering di sana. Dan juga, jangan lupa tambahkan keju. Dan semua sudah siap. Oh benar, aku hampir lupa. Kita harus memarut kejunya. Hey, apa yang terjadi? Memotong sayuran sangat menyenangkan. Nah, sekali lagi tidak ada yang berhasil untukku. Wah, itu dia. Aku punya permen karet yang bagus di sini. Hah, aku akan pakai ini sebagai daun saladku. Lihat, mereka berwarna hijau. Ini sangat pas untuk yang aku inginkan. Oke. Dan sekarang hiasi makanan dengan matagami. Jangan lupa tambahkan marshmallow. Dan juga cacing gami di sana. Dan makananku sudah hampir siap. Oh, itu omong kosong. Kate, kami sudah siap. Baiklah, mari kita lihat. Aku akan mulai dengan yang ini. Iu, apa ini? Ini tidak enak sama sekali. Aku tidak mau makan itu lagi. Oh, yang ini menarik. Rasanya sangat enak. Ya, bisa diterima. Dan yang ini sangat unik. Wah, manisnya. Ini luar biasa. Jadi sudah jelas, itulah pemenangnya. Hore, akhirnya aku menang. Tidak masalah bermain-main. Baiklah, ronde pertama aku ingin membuat jelly rasa cola. Ini mudah. Aku akan mendapatkan jelly. Jelly? Aku belum pernah menemukan ini sebelumnya. Dan aku sudah punya ide untuk memulai dari mana. Pertama, tentu saja harus cola. Semakin spektakuler aku melakukannya, semakin keren. Aduh, hampir sempurna. Kecuali beberapa tetes terjatuh padaku. Jill, sebaiknya kau bersihkan dirimu. Terima kasih, Nenek. Pertama, aku harus membebaskan botol cola sedikit. Aku akan melakukannya dengan cara yang baik. Dan sekarang, sendawa menjadi ciri khasnya. Apa ini? Aku juga sedang mempersiapkan sesuatu tentang budaya. Sedikit permen harusnya ditambahkan ke dalam cola. Rasanya akan lebih enak dan cantik. Selanjutnya menuangkan sirup jagung ke dalam botol yang sama. Inilah yang akan mengubah cola menjadi jelly. Yang tersisa hanyalah mengocoknya dengan baik. Ups, kamu harus hati-hati. Kurasa sirup jagungnya terlalu lengket. Aduh, ini sepertinya susah. Aku harus merobeknya dengan paksa sepertinya. Bagaimana lagi ini? Ayo sedikit lagi, aduh! Ternyata berhasil! Nah, jeliku hampir siap. Yang perlu dilakukan hanyalah mendinginkan agar sedikit lebih mirip. Tadam! Agak terlalu rumit.
Jelly terbaik adalah madu tawar yang bisa langsung ditaruh di atas es. Bukankah itu ide yang brilian? Ya, itu adalah sampah. Aku akan tunjukkan cara membuat agar-agar yang asli. Pertama, harus menuangkan kola ke dalam panci. Setelah itu, aku akan menaruh beberapa selai kola ke dalam kola ini. Mereka akan meleleh membuat karyaku menjadi lebih enak. Bahan terakhir adalah rahasia. Ini akan membuat jelly bersinar cemerlang. Sekarang rebus campuran dihasilkan dalam wajan dan aduk rata. Saat jelly sudah siap, kamu bisa menuangkannya ke dalam botol. Lihatlah apa yang dia lakukan. Iya, dan langkah terakhir adalah mendinginkan jelly-nya. Tidak ada yang bisa menangani hal ini sebaik nitrogen cair. Kamu bisa menuangkan ke dalam botol dan kemudian menunggu beberapa detik. Hati-hatilah, jangan mendekati nitrogen tanpa orang dewasa. Keren sekali. Selesai, Vicky saatnya memilih pemenang hari ini. Aduh, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Semua terlihat menggugah, aku pikir akan mencoba punya nenek terlebih dahulu. Tidak terlalu buruk, tapi ini mirip dengan madu biasa. Sekarang waktunya Koki Ani. Kelihatannya indah tentu saja. Mari kita lihat tinggal Jill. Wow, ini benar-benar bagus. Dan ini juga enak. Aku rasa tidak punya pertanyaan, Jill menjadi pemenang babak ini. Keren, aku tahu aku berusaha dengan keras hari ini. Apa itu? Baiklah, yang paling penting aku membuat waffle. Pasti dilakukan. Waffle, bagaimana cara membuatnya? Oh, tentu saja ini spesialisku. Dan aku tahu lebih baik dari siapapun jenis waffle yang disukai cucuku. Langkah pertama menguleni adonan. Semuanya standar. Tepung, telur, mentega, dan apa tanpa gula dan susu. Ngomong-ngomong, susunya enak loh. Betul-betul nikmat. Seperti ini, adonan hampir siap. Bagaimana dengan kecepatannya, Koki? Tidak mengesankan. Mesinku mengatasinya lebih cepat. Bagaimana? Aku harus meningkatkannya. Aku akan membuat waffle lebih baik. Jill, maafkan aku, tapi aku lebih cepat dengan 2 spatula. Aku punya keraguan. Aku sudah menyiapkan semuanya sekarang. Yang tersisa hanyalah membagi adonan menjadi potongan-potongan kecil dan mewarnai masing-masing dengan warna berbeda. Kita tinggal taruh. Dan sekarang kita bisa membuat warnanya. Lihatlah betapa indahnya dia. Dan rasanya juga sangat lezat. Aku sudah mencobanya sendiri. Keren juga. Aku pikir ini punyaku enak. Wow, betul. Aku tidak bisa berhenti untuk memakannya. Apakah kalian masih berpikir? Sudah. Aku yakin waffleku sudah berhasil. Apakah kalian masih berpikir bisa mengimbangiku? Lihatlah, waffle pelangiku sudah siap. Sekarang aku harus menyajikannya dengan indah. Kenapa tidak melakukan di piring hitam dan krim kocok bertindak seperti awan? Sangat indah. Lalu kita tambahkan taburan berwarna, sangat nikmat. Aku tahu bahwa cucu perempuanku paling menyukai favorit buatan waffleku. Dan mereka sudah siap sekarang. Sekarang tinggal dihiasi dengan es krim dan juga berry. Baskin Robbins, tidak ada yang salah dengan ini. Di hari yang panas. Dan sedikit juga kita tambahkan maple syrup yang juga pasti menambah kenikmatan. Jill, di mana waffle-mu? Tenang saja, aku bisa mengatasinya lebih banyak waffle datang. Atau tidak, aku salah menghitung jumlah adonan. Tapi tidak apa-apa, pasti ada sesuatu yang bisa berguna di rasaku. Ini tidak bisa. Itu mie instan yang kugunakan untuk membuat waffle baru. Marilah, kita lihat ini. Ini pasti akan lezat sekali. Kita masukkan ke dalam ini dan sudah selesai. Waffle mie. Tidak, kamu tentu tidak ingin makannya. Mari kita tanyakan pada Vicky tentang hal ini. Wow, apakah mie waffle macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku harap rasanya mengejutkanku.
adalah hal terburuk yang pernah ku makan. Baiklah, ini buatan nenek. Sepertinya aku menyukainya. Wow, betul. Rasanya seperti biasa. Yang paling enak. Terima kasih, nenek. Ini adalah luar biasa. Wow, dan juga punya koki Ani telah membuat karya seni yang nyata. Rasanya juga sangat enak. Bravo. Awesome. Tapi aku rasa tidak ada yang menandingi waffle buatan nenek kali ini. Aku sudah menyukainya sejak aku masih kecil. Selamat, nenek. Hore, aku tahu aku bisa melakukannya ke semua orang. Ada apa kali ini? Aku ingin donat. Aku harap kalian membuatku senang. Aku akan membuat donat dengan cepat. Dan aku tentu saja akan enak. Apa itu bagus? Aku setuju. Nutella sangat enak. Apa kita sudah mulai? Oh, maafkan aku. Aku terganggu oleh pasta coklat. Tidak apa-apa. Aku sudah siap memasak. Pertama, harus mengambil sebungkus Oreo dan menghancurkannya ke dalam remah-remah halus. Tada, selesai. Sekarang remahan harus dicampur dengan Nutella. Bagian favoritku dalam memasak karena setelah itu kamu bisa mencicipi apa yang kamu buat. Betul, enak. Sekarang kamu perlu menuangkan adonan coklat yang sudah jadi ke dalam mesin donat ini. Di mana? Oh, itu adonan donatnya. Terima kasih, Koki. Aku akan menuangkan dari cetakan dan juga menunggu. Kalian sangat lambat. Ini donat miniku sudah siap. Lihat betapa cantiknya mereka. Sekarang harus memotongnya menjadi dua. Dan juga kita akan mengoleskan sirup di bagian di dalamnya. Dengan sirup stroberi. Hampir selesai. Sekarang kita membutuhkan marshmallow cair untuk menghias donat di atasnya. Untuk melakukannya, aku akan memasukkannya ke dalam kantong pipe dan menekannya ke atas donat. Sangat praktis dan lezat. Langkah terakhir adalah taburan. Tanpa taburan, donat bukanlah donat. Lihat betapa cepatnya aku membuat mahakarya yang nyata. Dan kalian bisa campur. Kenapa begitu? Donatku juga sudah hampir selesai. Yang harus aku lakukan adalah menaburkannya dengan gula halus. Kenapa dia tidak keluar? Oh, salah. Ternyata aku salah. Sekarang seperti ini. Wow, aku mengerti semuanya seperti enak. Halo, Jill. Semua tidak boleh. Sekarang donatku juga sudah selesai. Tidak perlu untuk membuangnya. Benar-benar, lihatlah. Sekarang kita tambahkan ke dalam selai Nutella. Tidak akan ada salahnya. Lalu, donatku sudah selesai. Mari kita berikan kepada Vicky. Wow, betapa cantiknya mereka. Oh, ini enak sekali. Punyanya Koki. Dan juga cantik. Selanjutnya, mari kita lihat yang dibuat nenek. Ya, enak. Tapi biasa saja. Bagaimana dengan yang dibuat Jill? Wow, ini coklat. Aku sangat menyukainya. Tapi Koki Ani masih memiliki donat yang paling enak. Mari kita ucapkan selamat atas kemenangannya.